Pemirsa, peralatan rumah tangga seperti botol, piring, dan panci jika dipadukan bisa menjadi sebuah seni yang enak untuk didengar. Seperti apa ya aksi kreatif para remaja di Bekasi, Jawa Barat? Berikut liputannya. Mungkin kita tidak asing dengan lagu yang satu ini. Ya, lagu asal Jawa Tengah ini berjudul Suwe Ora Jamu, lagu yang dimainkan para remaja dari Bekasi, Jawa Barat. Para peserta yang satu ini meluapkan ekspresinya di panggung. Para pengiring lagu pun hanya diperbolehkan mengiringi dengan rentetan alat-alat bekas. Panitia mengharapkan dari sisi budaya menumbuhkan rasa lah, kita cinta terhadap kesenian kita sendiri. Ini loh, lagu daerah kita nggak kalah dengan lagu pop, nggak kalah dengan musik-musik luar di sana. Dalam acara ini, para pemuda dipaksa untuk bisa berkreasi apapun agar menarik para pengunjung yang datang. Acara yang bertajuk Wallace atau Warnai Obsesi Lewat Ekspresi Seni ini mengundang banyak warga, mengingat diadakan di hari libur. Saya acara ini seru banget ya. Ini juga anak-anak mudanya tuh kreatif-kreatif. Di sini juga ada lomba masak. Band-bandnya juga seru-seru banget. Anak-anak Indonesia sebenarnya harus diadain. Kayak setiap perkusin ini kalau bisa ya ya harus menyangkut tentang budaya lah kalau bisa ya. Diharapkan acara seperti ini bisa terus dilestarikan agar para pemuda bisa terobsesi menjaga budaya tanah air yang beraneka ragam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aan Wipuantoro melaporkan. Pemirsa, kami akhiri seputar peristiwa hari ini. Kritik dan saran kirim ke email kami seputar.peristiwa@rcti dan follow Twitter kami di @_peristiwa_rcti. Dan jangan lupa lihat sekitar kita. Saya Dian Mirza, sampai jumpa.